disiarkan dari Studio Bakubela Jakarta. Inilah pertandingan tinju terviral pada abad ini yang akan mempertemukan dua petinju andalan dari dua negara, Indonesia versus keseruannya di Olahraga. Persiapan gue udah matang banget nih. Pokoknya dia nih lawan gue ini bakalan pasti kalah. Hah. Oh, lihat lo ntar. Hey, siapapun lawan aku hari ini, karena kemarin aku udah latihan sama orang profesional dan aku yakin hari ini aku bisa lawan kamu. Kecil. Dan pastinya aku gak bakal kalah dan pastinya aku akan raih kemenangan ini buat kebanggaan bangsa. Ha! Lecakan! Baik pemirsa dan juga semua penonton yang hadir saat ini, selamat bergabung di Olahraga. Dan tadi kita sudah lihat kedua profil dari petinju kita hari ini. Inilah dia dari sudut biru, The Baby Yak yok yak bok yak tak tong hong chai ngam pap ngam phop ngam ai lu da nei lu plo pai su cha kon ni chat bai at bai chat bai tak lai tak lai hai mai mai cha pim to a phop su cha pim krop a bai nak bung nang chap tong chao top chao to wa okay dai pho na kan ili ta kan bin phue chang si ni tho khrai wa dari sudut biru yang sangat menggairahkan. Mari kita lihat, apakah peserta selanjutnya juga menggairahkan? Ya. Ya, ini dia dari sudut merah, Indra Bad Boy Bakti. Nyanyi. Oh, udah. Sini yeah. Lo kok marah, jangan gitu sayang, come on, jangan gitu sayang, hey. Yang satu umur 22 tahun. 21. 21 tahun. Yes. Yang satu enggak usah dibahas. Sedikit lah.
ya. Tapi mungkin kita tanya dulu persiapan ya. Persiapan dari kedua petinju ini bagaimana? Karena aku tahu ketemu sama Kak Bekti. Karena aku tuh sayang banget sebenarnya sama Kak Bekti yang persiapannya apa? Ya, aku nanya persiapannya. Iya, bukan kamu sayang apa enggak sama Bekti? Iya, makanya aku tuh bilang dulu kalau aku sayang sama Irit, tapi persiapan aku tuh sebenarnya tuh mantap banget. Besar banget. Karena udah latihan ya, kemarin udah latihan dan udah profesional banget untuk melawan sama Kak Bekti. Jadi Kak Bekti siap-siap aja menemu. Oke. Kalau Kak Bekti sendiri gimana kira-kira persiapannya untuk melawan Jirai? Lawan dia ini? Iya. Enggak ada. Gak usah, karena memang buat apa meluangkan waktu, sia-siain waktu gue untuk mempersiapkan diri gue untuk lawan dia. Karena dia cuma di tiup doang. Kirayu, kamu akan ditiup langsung. Punya jawaban? Jadi, kan tahu kan Thailand tuh terkenal apa? Muay Thai, siap-siap. Background bela dirinya nggak MMA atau mungkin standingnya, grapplingnya ada. Saya itu ya bisa silat. Terus silat liga. Supaya pertandingan ini tetap fair, tentu saja kita akan mengundang wasit yang merupakan background profesional di ring tinju. Berantem ya berantem, kalau stop berarti stop. Kalau saya ditunjuk gimana Pak? Buangnya di sini untuk saling pukul. Iya. Jangan saya minta perlindungan dari. Kalau untuk berat badan sendiri ada kelas-kelasnya nggak? Ada dong. Berat badan nggak boleh terlalu jauh jaraknya antara dua petarung. Karena itu harus ditimbang dulu. Harus ditimbang dulu ya. Dulu ada kelas-kelasnya ya. Betul. Kenapa saya yang bawa? Saya mau ngambil, bawa ambil juga. Pak. Berat banget. Ya, 67, 68. Ini berat banget gue. Pose dulu. Pose dulu. Ayo, angkat dulu, Bek. Iya. Bisa. 9 ya, beda 10 kilo. Pose dulu. Oh, pose dulu. Pose yang, ayo, bagus, yuk. Satu. Silakan sama wasit foto bertiga. Ya. Kita foto bertiga ya, Bang. Stop. Ini kenapa jadi teletabis berpelukannya? Olahraga yang saat ini menyaksikan partai tinju yang terviral ya. Kita lihat Vina di sudut biru sekarang sedang di... Loh, kok malah dikipas-kipas sambil ngaca? Kirayu tetap menjaga penampilannya. Sementara kita lihat Indra Bekti dengan... yang digosok tuh? Sangat luar biasa sekali semangatnya dan mungkin banyak sekali keringat yang muncul jadinya. Dan kita lihat dia agak ribet ya karena dia sepertinya meminta... Makan, jadi juga apa nih? Jirayut malah makin apa ya? Dan sekarang dia makan nasi kotak. Yang satu malah tacap. Yang dua wasit kita juga terlena ya. Iya, betul sekali. Dan ternyata kita lihat
Dan sepertinya Indra Bekti masih belum selesai mengunyah. Ya kita lihat di sini bagaimana sudah mulai tidak sabar. Wasit Andika sudah memanggil dari sudut merah Indra Bekti dan juga Cirayut dari sudut biru. Mulai pertandingan. Ikuti peraturan dari saya. Ya, bermain sportif. Oke.